semuanya peminat Tom Holland. Apa khabar? Hari ini saya buat video tentang Uncharted, filem Uncharted. Ya, di mana pemeran dia adalah Tom Holland. Ya, pelakon dia adalah Tom Holland, pelakon Spider-Man. Kalau kita tengok ni, mesti orang fikir, ini filem Spider-Man ke? Bukan, ini filem adaptasi game. Oh, mesti orang fikir, aku ingatkan Tom Holland ni cuba boleh berlakon dalam adaptasi komik je. Berlakon dalam cerita adaptasi game pun boleh? Mesti ya boleh. Semua pelakon boleh main watak-watak yang bukan diri mereka. Tengok watak yang dia main sebagai Spider-Man tu, agak membosankan kan? Elok jugalah dia main watak lain daripada watak Spider-Man. Sebelum ni pernah main watak novel. Lepas tu dia main watak video game pula. Eloklah. Aku memang tak suka watak dia sebagai Spider-Man Peter Parker tu lah. Ya. Kalau nak pucukkan Peter Parker dalam No Way Home. Apa saya ni? Kalau nak pucukkan Spider-Man dalam cerita apa? Cerita apa tah? Spider-Man yang akan dibuat oleh Sony balik. Saya tak tahulah. Katanya Spider-Man versi Tom Holland ni akan digantikan dengan Miles Morales dalam cerita Spider-Man Disney lah. Ya. Sementara Spider-Man yang dengan Spider-Man apa tu? Spider-Man versi Miles Morales dalam versi kartun tu dah dihabiskan yang digantikan dengan Peter Parker kembali. Sementara Spider-Man Miles Morales akan dibuat oleh Disney balik. Dari saya tertanya, adakah mereka akan matikan Tom Holland dalam cerita ni? Elok jugalah sebab aku tak berapa suka Spider-Man versi Tom Holland dalam cerita Disney. Yang aku agak gembira juga kalau cerita ni, apa tu, karakter Makcik May tu mati sebab terlalu muda yang tidak sesuai untuk dia Makcik May. Yang saya tertanya tentang apa ni, Hugh Game adaptasi game ni, apa tah nama dia, lupa pula. Saya tak pernah main, jadi saya tak boleh ingat nama dia. Kalau Tom Holland, saya ingat lah watak-watak yang dia mainkan. Kalau tengok watak dia dengan watak video game, agak muda. Terlalu muda yang nampak macam orang kata budak. Ya, itu yang mereka kata, budak. Di mana Tom Holland main watak apa? Sorry, saya tak tahulah apa nama watak yang dia main dalam adaptasi game ni. Saya tak pernah main game ni, yang saya pun tak pernah dengar tentang game ni. Saya cuba dengar tentang adaptasi je, saya tengok video trailer je. Yang saya tengok video trailer je agak cool. Cerita ni diangkat oleh Sony. Ya, Sony. Macam kita tahu, Sony juga syarikat yang ada game. Sony pun ada syarikat game. Jadi bolehlah Sony adaptasi semua game dengan senang. Tak tahulah. Saya pun tak penting bercakap. Sony boleh dia buat ni. Syarikat game Universe. Ya. Tapi sayangnya nama game ni bukan apa ni. Uncharted ni bukannya game Universe. Nama dia bukannya Uncharted Universe. Melainkan Uncharted saja. Ya, di mana Tom Holland mainkan watak video game yang saya tak tahu nama dia apalah. Untuk kostumnya, pakaian dia memang sesuai macam dalam video game. Memang samalah dalam video game. Dalam video trailer tu, saya tengok Tom Holland macam gocak-gocak susu je. Saya pun tak tahulah Tom Holland daripada tender dalam cerita tu. Okey, itu saya cakap pasal art game ni apa ni tah. Saya pun tak ingat. Okey, itu saya cakap. Saya kalau tahu, kita tak baik. Jangan lupa subscribe atau channel yang tinggal kat bahagian komen kalau tak suka video ni. Baik, saya kata baik.